masih kurang percaya ya. Awalnya memang benar-benar aku nggak percaya banget ini ya. Setelah aku nyobain, benar-benar ini kamera ada dua lensa, harganya nggak sampai 200.000 rupiah. Nah, salah satu keunggulannya itu dua lensa. Kalau untuk fiturnya sendiri di sini, fiturnya apa aja? Nah, untuk fiturnya support to sensor and to screen ya. Ini menggunakan aplikasi V380 Pro. Nah, keren banget ini ya. Nah, untuk yang kedua, support video picture, flip and mirror. Ini yang kedua, ini keren, salah satu kelebihannya di sini ya. Support AL, wah keren banget, support AL ini udah lagi keren banget nih pasti ya. Nah, auto tracking, wah keren banget kan ya. In ride, in night version ya. Display-nya lebarnya itu untuk jangkauannya ya, 8 sampai 12 meter di sini, keren banget ya. Nah, untuk full HD ini udah full HD ya, 1080p ya. 8 million pixel ya. P2 teknologi plug and play, jadi tinggal colok aja langsung bisa connect. Wah, keren banget di sini ya. Nah, terus di sini ada lagi support multi user view. Wah, keren banget. Jadi ada, kalau ada orang itu kedetek-detek gitu ya, nematin nih. Wah, itu yang berapa tuh? Nah, terus selanjutnya di sini support untuk Android dan iPhone. Nah, untuk Type-C-nya di sini menggunakan Type-C ya, untuk colokan di sini ya, Type-C. Nah, terus di sini ada lagi ya real time image transmission di sini, adaption network di sini bisa juga di sini ya. Terus ada antenanya juga di dalamnya situ, keren banget ya, stroke and stable ya, keren banget. Nah, ini udah rotatisnya di sini udah 355 dan horizontalnya N110 vertikal di sini, keren banget. Jadi kakaknya kalau mau beli nanti kita kasih di deskripsi atau di linknya di sini, keren banget. Harganya murah kok ya, harganya murah, nggak nyampe 200.000. Ada dua sensor, keren banget yang atas. Jadi yang kalau yang bawah ini cuma diem aja, kalau yang atas ini bisa gerak-gerak. Nanti kita cobain langsung praktekin ya. Ini udah support mencapai 256 GB ya, keren banget kan ya. Kalau 32 GB berlakunya 7 hari langsung hapus, 64 GB 14 hari hapus, 120 GB 128 GB ya, 28 hari langsung hapus, 256 GB 60 hari ke hapus 2 bulan. Keren banget, langsung kita buktiin ya, seperti apa kamera ini ya, kamera 4G WiFi i kamera, wah keren banget ini ya. Oke, dapatnya apa aja sih kalau beli ini kak ya? Yang pertama ya, ini buat nyolok di bawahnya nih ya, buat santolannya dapat pasti ya. Terus dapat bungkusnya juga pasti dapat ya. Terus yang di sini ada kabel USB-nya, mikronya di sini, dan kabel kepalanya di sini, keren banget ini ya. Langsung kita colokin nggak di sini ya? Kita udah terhubung di sini nggak ya? Kita mau colokin dulu untuk Type-C-nya di sini. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita colokin pertama, lampunya nyala kak. Keren banget ini ya. Oh, ya, keren banget. Wah, wow, keren banget itu ya. Nyala. Sebentar lagi, tunggu, kita akan pasti akan bunyi. Akan bunyi. Wah, keren banget ini ya. Nah, cara mengubahnya gimana kak? Di sini kita udah memakai aplikasi di Play Store. Kakaknya download aplikasi namanya V380 yang Pro. Di situ keren banget. Nah, seperti ini ya. Keren banget tuh ya. V380 Pro ya, keren banget. Nah, caranya gimana? Ya, caranya gimana caranya, Kak? Nah, di sini. Ini udah kita tadi hubungkan ya, udah kita menghubungkan di sini tuh ya. Tadi kita udah menghubungkan di sini, jadi ada dua kameranya. Ntar kita putar-putar biar kakaknya itu makin yakin dan makin percaya tuh ya. Coba ya, kita pencet di sini yang PTZ di sini ya, PTZ coba ya. Kita pencet PTZ di sini ya. Kita pencet di sini ya. Kita pencet di sini tuh ya. Muter-muter, kameranya keren banget tuh. Yang bawah diem, yang atas muter-muter bisa, ya bisa naik turun, ya ke atas, ya 360 derajat keren banget tuh, ya. Bentar kak, nih tuh ya, bisa muter-muter ke atas ke bawah keren banget. Wah keren banget dah pokoknya deh ya, bisa muter-muter, keren banget. Jadi kakaknya kalau mau ambil, dah ini wajib banget yang belum yang punya, yang mau cari CCTV rekomendasi banget nih, ya. Kamera AI ya, keren dimatin. V380 Pro dan gambarnya ini jernihnya nggak tulungan, asli nggak bohong kita ya. Jadi kakaknya kalau misal mau CO payment, kalau mau beli kamera CCTV yang rekomendasi ini dia ya, kita kasih rekomendasi, keren banget tuh, bisa muter-muter kameranya ya, ada dua. Yang ini diam kameranya kak ya, yang ini diam kameranya, yang atas bisa muter, bisa naik turun, bisa muter, keren bangetin. Jadi buat kakaknya yang belum punya CCTV, yang mau beli CCTV, nah ini dia, cocok buatin kakaknya ambil ya. Keren banget, dua lensa. Nah, ya keren banget ya. Di sini bisa lihat sini ya, easy installation ya.
installation di sini, terus ada dynamic vision ya. Terus di sini clock and stroke di sini, nyimpen di sini ya, nyimpen videonya. Ada lagi two-way audio. Jadi kalau kakak pencet dia bisa ngomong ya. Untuk di sininya kakaknya bisa, kalau misal pengen ngomong nih lewat apa namanya? Lewat HP coba ya, kita ngomong ya. Halo, tes tes tes. Halo. Tes tes tes. Bunyi ya, keren banget pokoknya dah. Nah, di sini bisa ngambil foto dan ngambil video juga ya. Gimana kita mau ngambil video, boleh banget ini bisa. Di sini ada alarm, ada kontrol cahaya, ada pengaturannya, ada pembalikan, ada kalibrasi PTZ, ada jalur gerak, keren mati di sini. Kakaknya wajib banget ini beli bagi yang belum punya CCTV. Keren ini kak, ada dua lensa di sini. Ya, keren matiin. Oke, seperti itu dari saya. Mudah-mudahan ini kakaknya bermanfaat. Kalau mau nyari-nyari kamera, kita kasih rekomendasi ya. Pasti kita kasih linknya di bawah kak ya. Kita kasih linknya di bawah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.